Dan saya perlu tekankan ini, mungkin bagi di antara kita, kita rasa, alah bro, benda ni dah tahu dah, tak payah nak cerita. Tidak! Saya ambil beberapa petikan Thomas Carlyle, seorang ahli falsafah Inggeris kurun ke-19. Ini saya ulang balik apa dia kata. Contoh, bila saya sebut tentang sungguh hati orang besar dan berjiwa agung tersebut syarat dengan kasih sayang. Bila saya sebut tentang kasih sayang, sepatutnya dalam fikiran kita, kita telah ada, wow, yes, Nabi ada kasih sayangnya. Kita dah ada satu image, berita, cerita tentang bagaimana Nabi SAW kasih sayang. Bila saya sebut tentang kebaikan Nabi, wow, kita dah boleh bayangkan tentang kebaikan Nabi. Bila kita sebut tentang kelembutan Nabi, kita sedang dan dalam fikiran kita, kita ada idea bagaimana kelembutan Nabi. Kerana apa yang diceritakan semua ni ada dalam Quran dan Sunnah. Maka kelembutan, kemuliaan, kebijaksanaan, penuh kepatutan dan akal yang gemilang, pemikiran yang bukan, ini penting, pemikiran yang bukan didorong oleh duniawi atau mencari kekuasaan dan kedudukan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kata-kata Thomas Carlyle, seorang yang sangat famous dalam dunia barat. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah dia membaca biografinya, Nabi tidak didorong oleh kerakusan duniawi dan mencari kuasa dan kedudukan. Ini sekaligus menolak begitu banyak tomahan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang gila kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah seorang yang gila kuasa dia akan duduk dalam rumah yang kecil, kemudian tidur atas pelepah kurma, dan kemudian bila bangun ada bekas-bekas pelepah kurma di belakang badan dia? Adakah orang yang gila kuasa akan hidup dalam keadaan begitu? Biasanya orang nak gila kuasanya untuk apa? Supaya hidup mewah, hidup selesa. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Itu sekaligus telah menyangkal tuduhan mereka yang mengatakan, mana-mana pihak yang mengatakan. Dan saya perlu tekankan ini, mungkin bagi di antara kita, kita rasa, alah bro, benda ni dah tahu dah, tak payah nak cerita. Tidak. Saya berani kata, ramai orang Islam kita, ramai, saya tak kata semua, ramai orang Islam kita tidak tahu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malahan saya secara peribadi, NGO kami MRM, menerima kes-kes remaja yang bermasalah dan murtad dan sebagainya yang membuat pelbagai tomahan tentang Nabi kerana dia tak faham tentang Nabi. Dia tak kenal Nabi. Begitu sedihnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekadar di bibir, tetapi dari segi pemahamannya kita sangat jauh. Saya datang bukan nak hentam, tetapi supaya kita belajar balik tentang siapa Nabi ini, siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita kenal dia, semakin kita cinta dia, semakin kita sayang dia, semakin kita rindu pada dia.